Jaya akan bertanding Bulili Peto Bogor lawan Laksamana Hang Tuah di hari terakhir babak penyisihan grup Kamonji Cup yang pertama 2023. Wasit Laksamana siap. Sepak bola 0-0. Laksamana menyapu bersih 3 poin pertama. 3-0. Dari Tasbih nomor punggung 31, pemain multi talenta dan multi posisi, kali ini bertindak sebagai tekong. Itu ayo. Gas ayo. Lima kosong. Hitam putih. Biar Jo. 7-2. Kayak bagus begini. Biar Jo. Tusuk. Masih orang tua saya. Ngori pule-pule. Angka. Laksamana tidak servis. Servis apa? Pule-pule. Iya, sila setengah. 4-8. Atmo urus dulu tekong Atmo. Angka.
Itu Bu. Tangan Maradona. 5 jawaban. Itu aja. Hei. Bun. Now, jawaban. Angkat. Laksamana Indra Sakti. Wih, ada saingannya Rio ini. Rio PDM. 10-6. Kasih bayu. Sebelas enam. Laksamana Indra Sakti. Nam Grobla. Belum di dalam. Tenang. Bulirik. Tenang. 7-12. Angka. Laksaman. 7-13. Itu deh. Cuan, bagus bola Cuan. Oi, mana? Tiga belas, delapan. Ya. Di dalam. Wahyu, sang kapten Buli, yang biasanya bertindak sebagai leader. 13-9. Ini.
laksamana. Hitam putih memang. Tutupu, time out. Pemanasan. Pemanasan. Cadangan mati apa? Kalau 19 so boleh kamu 2. Bisa. Kalau saya lihat sudah waktumu ini. Betul. Jangan kasih luntur dia, Om. 15. Ya, potong itu. Ya, satu lagi. Semua mulu perempuan. 11, 19. Rizwan, waktumu sudah ini, Rizwan. 11, 20. Set pertama dimenangkan oleh Laksamana. Akan dilanjutkan set kedua. Yang pakai bola kah? Muslim, scoreboard, wasit, Peto Bosniak, Laksamana, sepak mula, 0-0. Gas Bulili. 1-1. Susus. Angka. Laksamana pindah sini. Pak dokter. Kayaknya waktunya komius sudah ini, Pak dokter. Waktunya komius sudah ini. Waktunya komius sudah ini. 1-2. Angka. Mantap. Biar servis ke pelan, kasih kencang suara. 3-2. Hei, hei, sis. Lewat kaki Wayu. Pindah servis. 3-1.
Itu gol, melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 3 masuk, 88 keluar. Cetak poin dari tekong memang. Likuifaksi. Ayo likuifaksi. 7,4. Sebelas sembilan.
Beto Bane, tiga servis. Mantap tekong. Ulang. 10-12. Cetak satu. 10-13. Itu Tenang. Penghujung set kedua, Laksamana melawan Bulili B. 19-11. Ada pergantian pemain di Laksamana. Sang pemilik klub langsung turun tangan. Bung Miftah. Di bawah label Pegadaian cabang Palu, mengatasi masalah tanpa masalah. Miftah nomor punggung 24 menggantikan striker dari Laksamana. Khusus untuk menutup pertandingan, Bung Miftah. Dengan masuknya Miftah, berakhir pula pertandingan Laksamana dan Bulili. Dengan angka 21-11. Demikian pertandingan ini dimenangkan Laksamana dengan skor 2-0.